Setiap orang pasti memiliki tanda lahir yang berbeda. Tanda lahir ini bisa tampak pada bagian anggota tubuh dengan tipe yang berbeda. Mulai dari lebam, tahi lalat, hingga tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Namun ternyata, tanda pada bagian tertentu memiliki makna tersendiri. Bahkan bisa menandakan keberuntungan seseorang. Jika ada 5 tanda ini pada tubuh seseorang, tandanya ia adalah orang yang beruntung. Yang pertama, dahi. Seseorang yang punya tahi lalat di daerah dahi ternyata diyakini memberikan keberuntungan. Ia diyakini bisa berjodoh dengan pasangan yang sangat kaya, baik secara material maupun secara kepribadiannya. Dua, hidung. Punya tahi lalat atau kutil yang ada pada hidung? Walaupun secara penampilan mengganggu, nyatanya orang yang punya tahi lalat atau kutil pada sisi hidungnya biasanya selalu beruntung, terutama dalam masalah keuangan. 3. Pusar. Kalau punya tahi lalat atau kutil yang berada di dekat pusar atau di bawah pusar, ini tandanya akan jadi orang yang beruntung dan membawa keberuntungan juga untuk keluarga besar. Ini juga bisa menjadi petanda kalau sang pemilik adalah orang yang selalu bahagia, berpikir positif, dan punya kehidupan yang makmur. 4. Jari kaki. Coba perhatikan jari kaki. Apakah seluruh jari kaki punya tinggi yang sama atau terlihat berderet tingginya? Kalau punya jari kaki yang tingginya sama semua, adalah sebuah hal positif. Sang pemilik diyakini selalu bahagia dan juga sumber kebahagiaan di keluarga. 5. Tubuh. Di seluruh tubuh pasti setidaknya punya satu tahi lalat. Namun, perhatikan di mana letak tahi lalat tersebut berada. Kalau kebanyakan tahi lalat tersebut berada di sebelah kiri tubuh, orang tersebut dipandang sebagai orang yang sangat beruntung dan membawa keberuntungan untuk keluarga.